Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro, di projekan power amplifier kali ini kembali ya, saya hadir di tengah-tengah kalian semuanya, dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing pengalaman untuk penggantian ini ya. Jack female ini RCA ya. RCA yang untuk yang di sasis, karena kemarin kebetulan yang bawaan dari yang pernah saya bikin ini patah ya, jadi dipatah seperti ini. Suara untuk tiap channel itu tidak stabil ya, kadang-kadang buyar ya untuk imagingnya. Dan ternyata setelah dicek ininya remuk ya, nih remuk nih RCA female-nya remuk, kemudian ketinggalan di sini ya, di RCA male-nya ya. Oke, di sini. Jadi project kali ini kita akan ganti ya, ini walaupun yang bukan yang mahal ya, ini yang biasa dengan harga mungkin di bawah 10.000 ya, dapat satu pasang warna merah dan hitam ya, sepasang lah ya buat ganti. Jadi kita akan lepas yang ada di sini ya, ini jelek nih, udah jelek, jadi kita ganti aja dengan yang mungkin ya boleh dibilang lebih bagus lah ya, walaupun bukan berharga mahal ya. Kita akan coba ganti, kita lepas dulu ya yang ada di sini. Oke, di sini ada baut satu, kita lepas dulu aja. Oke, ini ya pecah ya, ini ya untuk yang di sasisnya ya, ini pecah, jadi mesti kita ganti dengan yang ini aja dulu ya sementara. Nanti kita mungkin kalau ada rezeki kita beli produk yang lebih bagus. Namun sebelumnya kita siapin dulu ini ya, kita amplas dulu untuk bagian yang akan kita solder, baik di ground maupun di positifnya ya, di ini ya titik inputnya ini, maupun pada di bagian groundnya ini, kita amplas menggunakan amplas aja ya, supaya gampang waktu menyoldernya ya. Ini boleh di amplas apa, karena kalau nggak di amplas biasanya untuk timah itu susah nempel ya, jadi kita amplas dulu. Oke ya, ini udah kita amplas ya, dan kelihatan ini ada udah terkelupas ya lapisan kuningnya, sehingga ada yang putihnya ya. Oke, dari putihnya nih ya kan, jadi bisa kita coba pasang. Oke ya, ini udah terkelupas ya bagian yang kuningnya ya. Jadi untuk titik penyodoran ini sudah ada, sudah bisa dilakukan ya. Di bagian ini ya, sudah bisa dilakukan untuk solder ya. Oke, ini sudah bisa dilakukan penyodoran ya di titik soldernya ya, bagian input sama groundnya udah di amplas ya, udah dibersihkan, jadi kita bisa lakukan solder di bagian tersebut ya. Kita pasang nanti di sasis, kita pasang.
kita pasang di sasisnya ya. Kita kencangkan bagian ininya, bagian kerennya, biar gampang solder. Kita coba tekuk aja, nggak apa-apa. Oke, bagian geron. Kita kencangkan ya. Oke, masing-masing titik kita beri timah ya di sini ya. Kita beri timah biar bisa nempel kabelnya ya, untuk solder nanti. Biar aja ya, bisa terlalu lama. Nah, bisa merusak ini ya. Oke, RCA airnya sudah terpasang ya. Sudah terpasang di sini. Dan ini ya sudah terpasang. Jadi kita akan tinggal coba kita tes ya. Sudah terpasang. Kita akan coba langsung ya. Karena kemarin suaranya itu antara left dan right-nya itu ya putus nyambung, dan ternyata memang soket RCA yang di chassis amplifier ini yang kemarin bermasalah. Jadi hari ini kita ganti. Sementara ini kita ganti dulu dengan yang versi murah ya, yang nggak nyampe 10.000 mungkin. Harga sepasang antara hitam dan merah ya. Jadi kalau ini masih bagus, kapan-kapan kalau ada rezeki kita ganti ke RCA, soket RCA sasis yang lebih bagus. Oke. Oke, sobat semuanya, ini RCA udah terpasang ya, dan soket RCA-nya udah kita pasang. Kemudian kita akan lakukan tes soundnya ya. Jadi tes soundnya kita menggunakan laptop. Kemudian dari laptop ini menggunakan kabel USB masuk ke DAC ya, DAC. Digital analog converter ini yang sudah saya bikin. Kemudian outputnya ini langsung ke power amplifier ya. Kita akan coba tes soundnya. Oke. Oke, kita coba ini salah satu tes list. Namanya
Coba track yang lain ya. Ih, di luar ribut-ribut sekali ya anak-anak. Beli kebutuhan harianmu di Shopee, diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Dapatkan berbagai produk makanan dan iklan wae. Oke, sekarang suaranya udah ini ya, udah bagus ya. Kemarin itu putus nyambung ya, ternyata soket RCA-nya yang bermasalah. Oke. Oke ya, demikian tadi perjalanan kegiatan saya ya hari ini untuk memasang soket RCA yang ada di bodi sasis ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian semuanya. Jangan lupa like dan subscribe ya, juga komen. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.